Berikut hasil semifinal Malaysia Open hari kelima, Sabtu 14 Januari 2023, serta jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Malaysia Open hari kelima babak semifinal Sabtu 14 Januari 2023. Pertandingan sektor tunggal putra, ranking 7 dunia asal Jepang, Kodai Naraoka, menang permainan 3 game atas ranking 9 dunia asal Thailand, Kun Lafut Pititsan, dengan skor 21-17, 19-21, dan 21-17. Sektor tunggal putra lainnya, ranking 1 dunia asal Denmark, Victor Axelsen, menang 2 game langsung atas ranking 26 dunia asal Jepang, Kanta Suneyama, dengan skor 21-7 dan 21-15. Sektor ganda putra, ranking 17 dunia asal Cina, Liang Weikeng dan Wang Chang, menang permainan 3 game atas ranking 5 dunia asal India, Satwik Sirat, Rangki Reddy, dan Sirak Seti, dengan skor 21-16, 11-21, dan 21-15. Sektor ganda putra lainnya, ranking 1 dunia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, menang 2 game langsung atas ranking 18 dunia asal Korea Selatan, Kang Minyo dan Seo Seung Jae, dengan skor 21-18 dan 21-17. Sektor tunggal putri, ranking 4 dunia asal Korea Selatan, An Seong, menang permainan 3 game atas ranking 2 dunia asal Cina, Chen Yufei, dengan skor 21-12, 19-21, dan 21-9. Sektor tunggal putri lainnya, ranking 1 dunia asal Jepang, Akane Yamaguchi, menang 2 game langsung atas ranking 3 dunia asal Cina Taipei, Tai Suying, dengan skor 21-18 dan 21-16. Sektor ganda campuran, ranking 4 dunia asal Jepang, Yuta Watanabe dan Arisa Higashino, menang 2 game langsung atas ranking 3 dunia asal Thailand, Dek Capol Puavaranukroh dan Sapsire Teret Tanachai, dengan skor 21-18 dan 21-15. Sektor ganda campuran lainnya, ranking 19 dunia, Dejan Ferdinansa dan Gloria Emmanuel Wijaya, kalah 2 game langsung atas ranking 1 dunia asal Cina, Zheng Siwei dan Huang Yakyong, dengan skor 16-21 dan 18-21. Sektor ganda putri, ranking 20 dunia asal Korea Selatan, Baek Hana dan Lee Yurim, menang 2 game langsung atas ranking 4 dunia asal Cina, Zhang Susian dan Zheng Yu, dengan skor 21-17 dan 23-21. Sektor ganda putri, ranking 1 dunia asal Cina, Chen Qingchen dan Jia Yifan, lolos ke partai final setelah ranking 11 asal Indonesia, Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti, mundur karena cedera. Itulah hasil pertandingan semifinal Malaysia Open tahun 2023. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.